warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demokrasi menang. Kecurangan harus kita lawan. Ya. Ini. Bagaimana? Kita setuju? Ya? Setuju. Kita datang kemari untuk menegakkan demokrasi. Dan selamat datang dan selamat ketemu sama bapak-bapak kita, pengawal rakyat kita, pengawal masyarakat. Ya, selamat. Hari ulang tahun Bayangkara yang ke 79. 72. Maaf ini. Jadi hari ini kami datang. Sebenarnya kami sudah 12 tahun sudah menggantungkan daripada menggantungkan aktivitas-aktivitas kita di 12 tahun, Pak. Tapi kalau memang ada terjadi kekeliruan dalam hal ini, mungkin itu hal-hal yang wajar, Pak, ya. Dan saya ini Yuli Harhari, Pak, ya. Kami datang di atas nama masyarakat Lombok Tengah, ya. Masyarakat Lombok Tengah. Jadi, sebelum masyarakat Lombok Tengah melakukan pengadilan dengan caranya sendiri, maka kami mewakili salah seorang dari wakil dari masyarakat Lombok Tengah. Yang pertama yang kami minta ini, untuk memberikan pesan moral, pesan mental kepada KPU supaya dia tetap tegak berdiri di atas aturan dan perundang-undangan. Jangan sampai terprovokasi dengan LSI, Pak, ya. Jangan sampai menggunakan LSI sebagai terpacuan, ya. Dan dalam kesempatan ini juga kami dari masyarakat Lombok Tengah juga mengajukan keberatan kami terhadap LSI. Dan sebentar lagi kami akan datang ke Polda untuk melaporkan LSI sebagai lembaga provokatif, ya. Melakukan provokasi. Sebenarnya, kalau tidak ada LSI maka tidak ada kericuhan, ya. Ini yang namanya. Dan mohon nanti kepada kepolisian, kalau memang ini delik aduan, kami akan datang dengan membawa fakta dan bukti, ya, terhadap bagaimana daripada kecurangan-kecurangan yang atau provokasi yang dilakukan oleh LSI. Dan ya, saya minta kepada pihak kepolisian untuk mengungkap ini sampai kepada dalam-dalamnya, siapa yang memobilisasi, siapa yang mendanai, ya. Nah, ini saya berikan kepada itu. Nah, yang kedua, kami datang juga dengan sistem kartonan ada seorang ustaz namanya Mahali Fikri, ya. Ustaz, ya. Kalau memang dia seorang ustaz, sebenarnya dia tidak perlu dia berbicara kayak orang nama di terminal, ya. Dia telah mengusik ketenangan masyarakat Lombok Tengah, ya. Mengusik ketenangan atau kenyamanan hidup masyarakat Lombok Tengah, ya. Yang telah mengatakan bahwa sangat diskriminatif pernyataannya, ya. Bahwa masyarakat Lombok Tengah terserah apakah itu polisi atau tidak, tetapi tendensi sekali dia mengatakan kata Lombok Tengah. Jadi mohon kepada pihak yang berwajib untuk segera mengamankan Ali Fikri, ya, sebelum masyarakat Lombok Tengah melakukan pengadilan dengan caranya tersendiri. Ini kami mohon ini, ya. Ini adalah bentuk daripada kami taat kepada aturan, supaya silakan kepada pihak berwajib untuk segera mengamankan Ali Fikri, ya. Nah, kami datang untuk itu juga. Dan ketiga, ya, kerajaan TGB itu juga tidak boleh, ya, diberikan bertahan sewenang-wenang. TGB itu atau gubernur, semua pemerintah itu menggunakan uang kami untuk biaya hidupnya, ya, untuk memfasilitasi semua kebutuhannya itu dalam uang rakyat, ya. Dan ini pesta rakyat. Jadi TGB itu tidak boleh intervensi dalam hal ini, ya. Ini saya minta, ya. Ini supaya ini sebagai katerap. Ya. Kemudian, dalam hal ini juga saya secara pribadi memperkenalkan diri Yuli Harhari dengan KTP, ya. Alamat Yugali.